Jadi kalau khasiati, bed luruh ini adalah khasiati. Tapi ini gue wapi loh, ini pesen ini kitabnya gue gawe. Jadi bed luruh ini mulai mahatan nafsin mahatan mahatan nusha nusha laki lastu asma'uhu innal muhibbanil udhali bisomami. Terus inni taham tu nasihab syaiba fi adalin fa syaibu abadu fi nushin anit Tuhan, ini gue carane sampean lek umpamane seneng nang siji wong kok kate ngomong kate njaluk wedi boleh sugi ya ya boleh sugi boleh apa wedi ditolak duh dak mlebu iki ya iki wis kabeh gitu itu ya iki ya apa Aiman wis aja njaluk nang sapa sapa man iki tulisan man ya Sulaiman misalnya pingin nang Zainab wah awak mari rapi apa tanu wedi wedi dilok no sembarang ono lah lek pingin kendel ya apa man tulis dua bed ini man ya ditulis di piring seng piring yang terbuat dari besi yang teko Mekah itu biasanya gilap itu ya polos tulisan harus middle man nulis ya waktu awan sing terang waktu serngenge mencorong jam-jam wolu ya ya aja mendung ya mendung aja wadang itu tulis piring seng dua bed itu marung lo digosok karo banyu udan wah banyu oh, banyu udan itu hebat eh toke topip topip sing hebat hebat itu lah udan juga timbok kedir ya cekak yang ngarep dijaga jeru di sok sepisanan dia ada botol nanti kan orang jalok kari ini tak wis 250 banyu udan kula nggih sakit dongane kanggo penyakit jero yo yo ono sing jodoh nang aku tapi ora oleh opo aku ya banyak nang ngene nonton aku iki ijazah niku kula ndek ijazah iki ayo teko Ki Amit iki sebelum banyu udan iki kaya penyakit jero lho iki yang ngono ditulis diumbah karo banyu mari diumbah umbane iku man mari digosok diumbah umbin lan. Wah, sapa di depi? Interview siap. Ya. Masih kon katene pingin nang Angelina Sondak. Wah, bin iki wis. Ojo nanggung-nanggung. Ya. Nyang ngono. Pasti bisa mengatasi dan tidak takut kepada siapapun. Wah, kon wane rono man, mau Angelina Sondak mau waduh saya kagum dengan ini. Saya benar-benar kelepak-kelepak kena kata-katanya. Waduh. Wis. Ya, tapi oleh Ren ngaji mon. Akhirnya yang liyo-liyo mana. Aduh, apa sudah bojo kata nulis ya opo. Arah-arah ini irian, man. Hati-hati, man. Ojo-ojo digelek lo ini. Eh. Iso kendel. Jadi sampean umpamane ana wong njaluk sarak nang sampean tulisno iki yo, Mbah. Totoan, hasil piro ngene. Ya. Dadi wong ku teko mantep to. Kadang wong kan ndak mantep yo. Wong lek wis akeh dayuhe wong mantep, padahal sing tak tulis padha karo aku kadang. Nggih. Wong lek mantep iku masyaallah. Mula di imrit inna apa? Apa iku rek? Waqul malam yang tafi yang tafi la la waqul malam yang waqul malam yang tafi la waqul man lam ya takit lam yan apa innal fata hasba di qadi rufi waqul man lam ya takit lam setiap seseorang itu tergantung mantepi. So, wong ndak mantep ndak akan mendapat kemanfaatan dari apa? Dari apa?